Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Siti Muspiro dari Prodi PGSD kelas 3B. Nah, di sini saya akan menganalisis perbedaan perkembangan pada peserta didik kelas rendah. Nah, di sini ada 5 anak yang akan saya analisis sekaligus ya. Nah, baiklah teman-teman semua, di sini kakak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nanti yang bisa menjawab acungkan tangannya ya. Baiklah, siapa yang tahu warna bunga ini? Merah. Abang? Merah. Merah, siapa lagi? Merah. Aur, merah? Merah. Adam, ini warna apa? Hijau. Hijau. Ini bukan warna hijau, ini warna merah. Merah. Kalau daun warnanya? Hijau. Hijau. Tahu ya semuanya warna daun warna hijau. Nah, di sini juga ada gambar. Siapa yang tahu ngacung dulu, jangan udah jawab. Abang, ini gambar apa? Apa? Buah apel. Buah apel warnanya hijau dan kuning. Oke, bagus. Nah, di sini juga ada gambar ya. Ada di sini ada gambar apa? Coba lihat tuh. Sini udah dilihat. Ada apa? Ikan. Ini warnanya apa? Siapa yang tahu? Pink. 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 Ayo. Pink. Abang? Pink. Ada apa? Pink. Oke, Aur? Pink. Adam, ini warna apa, Dam? Pink. Ini warna pink ya. Biar terlihat jelas. Sekarang kakak juga akan bertanya mengenai penjumlahan dan pengurangan. Di sini siapa yang sudah bisa penjumlahan? Acungkan tangannya. 2 tambah 2. Abang? 4. Oke. 3 tambah 2? 5. Oke. Abang? 5. 6 tambah 6? 12. Oke, abang hebat ya. 3 dikurangi 2. Siapa yang tahu? 1. Oke, 1. Abang, 1. 4 dikurangi 2? 2. Oke, 2. Nah, jadi ya teman-teman, sudah kita lihat di sini ada 5 anak. Nah, dan sudah menjawab sekreatif mungkin pertanyaan yang saya telah berikan kepada mereka, mulai dari warna, penjumlahan, pengurangan, gambar, bentuk ya. Jadi kita sudah bisa lihat siapa anak yang memang benar-benar sudah memahami dalam proses belajar, dan ada juga anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar. Dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.